Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe karena dengan subscribe kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Halo Sobat Horror, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channelku Steven Evander di sesi solo camping horror. Seperti biasa Sobat Horror, saya akan mencoba menginap ya atau bermalam di sebuah lokasi yang katanya angker. Nah, kali ini Sobat Horror, saya sekarang berada di area Pangandaran, tepatnya di Laut Selatan ya. Di sebelah sana itu Laut Selatan semua Sobat Horror, Laut Selatan ya. Nah, ini saya ini lagi ya ada di depan rumah seorang nelayan Sobat Horror ya, seorang nelayan ya sekaligus juga petani, dia juga terkenal petani dan nelayan juga. Dan ini ya yang ada di rumah ini itu adalah sebuah keluarga kecil, jadi ada bapak satu, ibu satu, anak tiga ya, keluarga besar atau keluarga kecil kalau menurut kalian Sobat Horror ya. Tetapi alasan saya datang ke rumah ini atau ke warung ini ya yang berada di tepi Laut Selatan ini, yaitu adalah tragedi yang terjadi 4 hari yang lalu yang merenggut nyawa Bapak Tohari. Saya sebelumnya mengucapkan turut berduka cita atas kepergian dari beliau. Beliau meninggal di rumah dengan penyakit yang kalau menurut kata istrinya itu dadakan sekali lah, tapi kalau kata dokter bilangnya itu jantung. Tetapi usutnya usut, banyak warga yang bilang bahwa sosok tersebut itu diambil oleh Nyi Roro Kidul Sobat Horror ya. Katanya dia itu mempunyai perjanjian yang sakral dengan beliau, sehingga ketika waktunya telah tiba, jiwa yang harusnya sudah berada di alam sana akhirnya diambil paksa oleh Nyi Roro Kidul. Konon ada beberapa warga yang bilang, yang sempat mengucap ketika Bapak Tohari meninggal, sempat terdengar suara kereta kencana datang Sobat Horror. Dan beberapa orang juga katanya melihat ada kereta yang katanya berhenti di pinggir-pinggir rumah Bapak Tohari ini Sobat Horror ya. Nah, rumah ini akhirnya dikosongkan sementara karena dari pihak istrinya itu sedang pulang kampung Sobat Horror, karena kebetulan yang asli di sini adalah Bapak Tohari, istrinya ini ada di luar Sobat Horror ya, di daerah Jawa Barat, di Garut kalau nggak salah. Nah, saya minta izin untuk coba menginap di rumahnya sini, tetapi terjadi miskomunikasi. Harusnya saya dikasih kunci Sobat Horror ya, tapi saya dikunci, tapi nggak tahu nih. Tapi tadi ketika aku coba buka-buka nggak bisa, tapi ya udahlah, aku mungkin di sini aja Sobat Horror ya. Saya akan coba menginap di sini-sininya aja. Nah, jujur aku capek sih ngomong Sobat Horror ya, karena di sini tuh ngeri Sobat Horror. Kalau lihat ada lampu kayak gini juga nih, lampu satu kayak gini, ada meja kayak gini, ini ya buat itu ya, tapi kok nggak ada orang sama sekali ya, apa karena habis hujan Sobat Horror ya. Nah, yang aku bikin ngeri itu adalah kereta kencana itu Sobat Horror. Kata orang-orang udah biasa, udah langganan kereta kencana itu sering datang ke tepi-tepian, ke rumah-rumah warga yang emang katanya ada sekutunya, ibaratkan ya warga-warga yang bersekutu dengan beliau lah Nyi Roro Kidul tersebut ya. Kita coba aja Sobat Horror ya, untuk menginap di sini. Kalau memang sosok tersebut akan muncul, kereta kencana atau apapun itu, seharusnya malam ini saya bisa bertemu dengan kereta-kereta tersebut atau mungkin Nyi Roro Kidul yang datang mengunjungi rumah ini Sobat Horror ya.
Oke, Sobat Horor, penasaran di warung ini seperti apa? Tapi saya Sobat Horor ya, cerita tadi itu ya di sini Sobat Horor. Nih, saya mencium bau kayak dupa-dupa di dalam sini Sobat Horor. Cuma aku nggak bisa masuk Sobat Horor ya, karena ini rumah orang, bukan tempat terpenggalai, jadi saya nggak mungkin coba paksa, karena ada pasalnya Sobat Horor ya. Oke, jadi saya paksa, saya akan coba di sini-sini aja Sobat Horor. Mungkin saya akan ngekam di sini. Di sini aja lah Sobat Horor ya. Tapi lampu di dalamnya lah. Aku kira itu waktu lagi lampu di dalamnya itu, oh di sini berarti ada orang gitu kan. Aku tadi bilang assalamualaikum, tapi nggak ada yang bukain sama sekali. Ya yaudah, berarti bener lagi keluar kota, lagi pulang kampung ya. Oke Sobat Horor, penasaran sosok yang memang bener-bener menjemput apa tuh hari itu, apakah sosok mengikuti Nyi Roro Kidul apa Nyi Roro Kidulnya, atau mungkin kereta kencana itu akan muncul lagi malam ini. Ikuti video kali ini, jangan skip, karena kalian akan menemukan hal misteri yang akan terjadi pada malam ini. Tetap di channel Stephen Defender, jangan skip. Let's go Sobat Horor. Halo. Halo. Sobat Horor, aku tadi kalau nggak salah dengar suara seperti lonceng dari arah sebelah sana Sobat Horor. Sebelah sana tuh.
dingin-dingin sobat horor, paling enak tuh makannya anget-anget sobat horor ya. Dulu sobat horor, soalnya ini dingin-dingin banget di sini habis hujan, makannya anget-anget mie kuah campur telur itu is best banget sobat horor. Jujur aku tuh benar-benar merindu banget, tapi aku mau teori bodo amat aja sobat horor, dengan suara-suara lonceng tadi itu udah membuat aku tuh kayak oke, makan dulu sobat horor, let's go sobat horor, makan dulu sobat horor. Jujur di bagian sini tuh aku merinding banget sobat horor, sumpah. Aku ngerasa tadi itu kayak ada pergerakan di belakang dari sini nih. Aku ngeliat dari mata ini sebentar. Ketika mata gini nih. Mata gini lirikan gini, side eye mata sebelah ini. Aku ngeliat seperti ada pergerakan di sini. Kayak ada orang. Enggak tahu tadi kerekam apa enggak ya. Ini yang ganggu makan gini sebentar. Jadi aku udah selesai makan, udah tadi bersih-bersih juga, cuci-cuci juga, minum. Dan aku tadi emang ngerasa bahwa di sebelah situ ada hal yang enak banget sebetulnya. Dari ini lensa aku. Oke, aman. Di sebelah sana sebetulnya tadi ya. Nah, dari semalam kali ini, sekarang ini sudah menunjukkan jam 10:30 malam. Jadi saya kesini pas banget, tepat jam 10 kurang, ya 10 kurang 20, mungkin 10 kurang 30, 9:30 mungkin ya. Nah, ini aku mau coba untuk kita ke lautnya sebetulnya, kita mau ke lautnya dulu, kita ngerasain dulu energinya seperti apa. Habis itu tanpa perlu basa-basi, kita mau langsung pasang kamera
dan juga kalian itu sebetulnya. Kalian lihat ya, intinya di tempat ini tuh jujur aku ngerasa cukup merinding karena memang tempat banjir lagi ya, habis hujan sebetulnya soalnya. Jadi rumah ini tuh mana sih? Ini rumah ini sebetulnya. Nah, di belakang sana itu ada warung lagi tapi jaraknya sebetulnya. Kalian lihat ada lampu ya. Itu jaraknya lumayan jauh sebetulnya. Kira-kira ya sekitar 500 meter lah. Harus ngelewatin seperti kayak lubangan-lubangan dulu baru ke sana. Jadi ngelewatinnya susah sebetulnya. Ada jalan kecil, gang kecil baru masuk ke sini ya. Jadi jaraknya enggak deket. So far tragedi tersebut membuat bulu kuduk saya merinding karena ya kalau kalian pikir ya katanya istrinya sebelum dia meninggal dia itu dengar suara kereta kencana datang kayak tek terus dengar suara ketok-tok habis itu tiba-tiba katanya Pak Toharinya itu dia tuh kayak langsung kayak sesak napas kayak pegang jantung meninggal. Itu yang kata dari istrinya sebetulnya. Harusnya istrinya itu datang ke sini sebetulnya untuk jadi narasumber, tetapi istrinya lagi keluar kota, lagi pulang kampung yang ada di Garut sobat teror. Ya udah mau gimana lagi ya, daripada saya pending saya, karena kan kalian tahu sendiri ya waktu saya seperti apa sobat teror untuk datang-datang ke tempat tuh harus di schedule juga kan. Mumpung saya ada di Pangandaran sini, niatnya memang mau liburan di Pangandarannya, ada gua-gua juga kan di Pangandaran sini kan, daerah sebelah sananya lah ada gua Semar, gua Mbah siapa yang ada hubungan sama Nyi Rokidul juga, ada gua Pocong dan lain-lainnya. Sebenarnya mau kesana sebetulnya, tapi ya sudahlah. Yuk sebetulnya kita jalan ke lautnya sebentar sebetulnya. Here we go, kita jalan ke lautnya sebetulnya. Nah jarak dari sini ke lautnya ini cukup lumayan agak jauh sedikit sebetulnya, sedikit aja jauhnya ya. Nah ini tuh habis hujan jadi kayak gini sebetulnya. Ini tuh kalau siang tuh masih ada nelayan-nelayan, ada warga-warga. Aduh. Wah, untung aku pakai sendal sebetulnya. Kalau saya pakai sepatu basah semua ini sebetulnya. Nah, kalau kalian lihat ini ditumbuhi pohon-pohon. Apa ini? Ini namanya pohon apa sih sebetulnya? Kalau kalian tahu kalian langsung komen di bawah ya. Nah, berbicara tentang Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu sosok yang bisa dikalahkan enggak sih? Sosok yang bisa diusir enggak sih? Apa sosok yang seperti apa sih gitu kan ya. Nah Nyi Roro Kidul itu memang sebenarnya adalah sosok jin yang disembah, makanya dia menjadi sosok yang hebat, kuat ya, levelnya tinggi karena disembah. Kalau beliau tidak disembah ya jin biasa kayak kuntilanak. Kenapa biasa aja? Karena kuntilanak itu nggak disembah ya, tertentu aja. Kuntilanak itu kalau disembah dia itu biasanya langsung upgrade sebetulnya, bukan kuntilanak, mungkin bisa menjadi gendruwo mungkin atau gimana, karena nyatanya mereka semua adalah iblis, mereka semua adalah jin biasa yang kalau disembah baru mereka tuh bisa kayak upgrade diri gitulah. Nah di sana adalah laut selatan. Nah kalian bisa lihat ya jaraknya sebetulnya dari sana terus kalian ke arah sana tuh tadi tuh rumah Pak Tohari, jaraknya ya sekitar 200-300 meter lah. Sebenarnya aku malas banget untuk kesana sebetulnya, kayak ya udah berkali-kali bentar. Wah, ada ini sebetulnya. Wah, nah coy. Oke. Nah, welcome to lepas laut selatan area Pangandaran, tapi di area timurnya sebetulnya, bukan di area wisata. Kalau area wisata tidak serumit ini sebetulnya untuk akses masuknya ya. Nah, akhirnya kita tiba juga di lepas laut selatan ini. Jujur, saya langsung merinding. Hai, Kanjeng Nyi Roro Kidul. Saya datang ke sini. Saya ingin bertemu denganmu. Kenapa? Dan apa hubungannya kematian atau kepergian dari Papa Tohari? Apakah benar karenamu? Saya dulu pernah berinteraksi dengan kamu. Dan saya datang ke sini ingin tahu apa penyebab dari kematian dari Bapak Tohari tersebut ya. Dan saya ingin melihat kereta kencanamu seperti apa. Tolong datang ke saya tunggu di warung atau di rumah Bapak Tohari. Silakan muncul. Oke sobat horror, saya mulai merinding. Ini saya mulai adanya kayak langsung kayak. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu
rasanya energi-energi yang kayak kuntilanak dengan Nyi Roro Kidul itu berbeda jauh banget sama Sobat Rod. Nimpang banget ya. Saya tuh dulu tuh gemar banget mengkoleksi Sobat Rod, bentar ya, ini aku sambil jalan ke warung ya. Oke. Aku tuh dulu tuh gemar banget mengkoleksi-koleksi mustika-mustika ya. Nah, aku tuh masih nyimpan banyak banget Sobat Rod, mustika-mustika Nyi Roro Kidul, mustika Prabu Siliwangi, mustika Semar, mustika-mustika lain yang aku pernah koleksi ya, dari petilasan-petilasan, dari gua-gua yang pernah aku datengin gitu kan. Masih ada Sobat Horror. Kalian langsung follow Instagram saya ya. Follow Instagram saya di sini. Nah, nanti kalian kalau memang kalian mau melelang, silakan kalian DM aku aja Sobat Horror. Karena jujur aku malas nyimpen ya. Udah ada beberapa Sobat Horror yang beli. Karena aku open lelang dari 500 ribu Sobat Horror. Itu mustika-mustika yang dipercaya katanya bisa melindungi diri lah. Habis itu apa? Menjauhkan dari segala pelet, santet dan lain-lainnya biar aman Sobat Horror. Dan sudah ada sekitar 3-4 Sobat Doror yang beli Sobat Doror. Nah, kalau yang ini, mustika ini mustika Blue Sapphire yang sudah aku kasih energi sudah sekitar 3 tahun lalu Sobat Doror. Dan makanya kalau misalkan ada yang tanya kenapa saya itu kadang nggak bisa kesurupan, saya itu kadang cuma diserang-serang doang, nggak bisa kesurupan loh ya, nggak bisa kayak dikuasai kayak gitu, karena ya memang aku pakai gini Sobat Doror. Kalau ini mah ya kalian tebak sendiri harganya ya, mau lelang berapa. Tapi ininya aku cuma ngasih tahu aja, intinya aku banyak sekali mustika-mustika dan aku udah males nyimpennya. Kalau kalian mau langsung lelang, kalian langsung follow Instagram saya, kalian DM aja ya. Aku udah males banget nyimpen-nyimpen yang gitu Sobat Horror ya. Lebih baik kita mau pure-pure aja lah. Ya intinya kalau kalian lelang, kalian beli, kalian jangan sampai ngejual lagi, itu pertama. Jangan sampai buat hal-hal yang negatif lah pokoknya lah. Karena ya anggap aja ya kenang-kenangan lah ya Sobat Horror ya. Itu punya Steven Evander, ibaratnya gitu kan ya. Punya Steven Evander kalian simpen gitu aja, karena 10 tahun lagi ya kalian bilang ini tuh punya YouTuber horor Steven Evander kan gitu ya. Kalian pokoknya follow aja di Instagram saya, nanti kita bisa komunikasikan lah. Oke, kita kembali merinding lagi Sobat Horror setelah tadi berjalan yang tidak lumayan merinding, walaupun ya sedikit lah ya. Ketika saya melihat rumah Bapak Tohari itu saya langsung merinding lagi Sobat Horror. Ngeri loh rumahnya Bapak Tohari itu. Kayak gimana gitu. Nah Sobat Horror, kalau menurut kalian tuh kira-kira aku mau taruh kamera di mana ya? Aku tuh kadang bingung tuh mau taruh kamera di mana. Kalau di depan-depan mah nggak usah. Mungkin aku di sini aja nih Sobat Horror. Aku bakal taruh kamera kedua di sini. Ya, aku taruh kamera kedua di sini, menghadap sana. Dan aku taruh kamera ketiga itu mungkin di area sini deh. Sini Sobat Horror. Di area sini aja lah. Ini kamera dua sini ya Sobat Horror ya. Kamera dua sini menghadap sana. Kamera ketiga saya di sini menghadap ke arah laut. Barangkali ada pergerakan dari laut yang memang aku nggak tahu. Kalau kamera utama seperti biasa saya taruh di tempat saya tidur Sobat Horror ya. Seperti apa keseramannya, kegilaannya? Ikuti terus, jangan skip-skip. Karena ini bakal merinding banget nih Sobat Horror. Malam ini bakal menjadi malam yang merinding banget. Yuk, let's go Sobat Horror. Oke, Sobat Horror, saya taruh kamera kedua Sobat Horror ya di sini. Semoga bisa menangkap penampakan yang kalian inginkan ya. Tadi tuh di situ Sobat Horror posisinya nih, di sini nih. Yang tadi aku ngerasa bahwa ada pergerakan, aku kan makan di sini Sobat Horror ya. Di situ tuh Sobat Horror. Ini adalah bagian depan rumah atau warung dari Bapak Tohari ya. Jujur ini belum 7 hari kepergian beliau loh. Jadi aku tuh hawa tuh masih kayak enggak enak gitu lah. Oke, saya tinggal di sini, semoga bisa menangkap pergerakan energi yang ada di sini. Saya tinggal dulu Sobat Horror ya. Sobat Horror, ini adalah kamera ketiga. Ini adalah arah dari depan tapi serong kanannya Sobat Horror ya. Berarti arah mana ya? Utara, timur laut ya Sobat Horror. Aku lagi coba ngafalin ya arah timur lautnya pokoknya Sobat Horror, dari bagian depan rumah Bapak Tohari. Ini menghadap ke arah laut Sobat Horror. Jadi kalau di sini tuh aku bisa melihat pergerakan seperti apa. Ini tuh banjir Sobat Horror ya. Tapi aku nggak tahu ya Sobat Horror kenapa ini kok sepi ya. Katanya sih kalau malam sering banyak kumpul-kumpul, tapi ketika ya habis beliau ini belum kepergian belum 7 hari tapi ini sepi Sobat Horror ya. Dan aku merinding loh ini karena ini belum 7 hari ya Sobat Horror. Oke, saya tinggal dulu. Saya akan kembali ke area saya tidur. Let's go.
Oke, Sobat Drone, jadi saya sudah taruh kamera kedua, kamera tiga ya di sebelah sana, Sobat Drone. Itu kamera tiga di sana, kamera dua di depan rumah Bapak Tohari. Aku takut kalau di atas bangunan itu ada ular, Sobat Drone. Biasanya kalau di laut itu ular apa ya? Waling apa ya? Makanya saya tuh kadang melihat kanan kiri gitu kan, Sobat Drone. Kalian tahu nggak sih apa yang saya rasakan di sini? Yang saya rasakan di sini adalah seperti memang keberadaan saya itu memang mengundang, saudara. Mungkin aku nggak tahu ya warga di sini mungkin sekarang semua kenapa sepi itu melakukan pantangan mungkin atau gimana ya? Atau mungkin warga di sini melakukan kesalahan yaitu tidak sedekat laut sehingga adanya tumbal itu terjadi. Dan ketika aku mencoba ke sini pun sempat tadi emang ada satu orang ya anak muda, aku lupa nanya namanya siapa, tapi dia melarang saya ke sini, katanya hati-hati bahaya di sana, Sobat Drone. Tapi aku ya udahlah, pada waktu bodo amat juga, orang saya juga mau konten di sini kan ya, saya mau buat konten video di sini gitu kan, saya mau cari rumah Bapak Tohari, ya mau nggak mau saya ke sini, Sobat Drone. Aku coba hening dulu ya, aku adaptasi dulu seperti apa langsung. Bawanya udah mulai gak enak soalnya. Suara lonceng dari arah sana. Suara lonceng dari arah sana. Halo. Suara lonceng dari arah sana sebenarnya. Mungkin di arah kamera dua ya. Kamera tiga sih aku nggak tahu tuh. Aku udah tuh. Mana kamu? Aku selalu merinding di arah sini, ada apa ya? Mungkin udah hampir 2 jam kali ya aku nunggu ya. Aku bener-bener gak bisa tidur sama kali sebenernya. Gak bisa tidur. Aku udah berkaya pengen lihat banget keretanya gimana. Kalau aku tidur aku gak bisa lihat gitu kan, aku gak bisa ngerasain. Tadi aja aku denger kayak langsung gitu kan. Tadi aku cuma denger kayak suara-suara laut,
ada suara kayak laka-laka cek krek krek jalan, cuma yang nggak ada wujudnya gitu kan ya. Ada yang duduk. Hei, siapa itu? Dari siapa ya? Hei. Siapa itu? Hei. Dua kali dengar suara lonceng di area sini. Jadi total aku 3 kali dengar suara lonceng sebentar. Datangilah. Oke, aku udah ambil kamera kedua. Sebentar, udah ambil kamera ketiga. Aku mau coba tahu. Pengen cari tahu aku sebentar. Siapa sosok saya tadi? Aku tuh dengar kayak suara di sini nih. Di area sebelah sini sih pokoknya. Kan dari area sebelah sini saya itu, di area sebelah sini tuh kayak ada suara duk duk gitu lah. Keras banget itu sumpah. Aku yang tadi yang ngantuk jadi gak ngantuk sebetulnya. Tapi jujur ya, area kamera ketiga aku tuh aku ngerasa bahwa gak ada apa-apa sebetulnya. Kayak dari sini arah sebelah sana itu kayak biasa aja. Aku ngerasa bahwa gak ada sesuatu pergerakan energi yang menurut aku pribadi itu yang mengancam tuh gak ada. Tapi kalau dari sebelah sini, tepatnya adalah rumah ini sebetulnya. Warung ini, TKP inilah, ada sesuatu. Dengerin. Gak ada yang itu gak sih? Hei, ada suara? Ada orang dalam ternyata dari tadi. Hah? Atau gimana sih? Halo? Ada orang di dalam? Halo? Ada orang di dalam. Misi. Ada orang di dalam. Misi. What? Kalau ada orang harusnya keluar. Tadi aku dengar suara bapak-bapak. Kayak laki-laki lah. Suara kayak suaranya agak berat dari dalam. Aku merinding. Aduh. Lonceng itu. Aku menduga bahwa itu adalah suara dari kereta tersebut sebetulnya. Berarti tadi mungkin sempat kesini atau gimana aku nggak tahu ya. Kereta itu datang sebetulnya. Tapi karena saya sebagai manusia biasa yang tidak punya kekuatan, saya sebagai manusia biasa yang takut sama Tuhan,
Hey, saya manusia biasa yang bukan orang sakti. Kita bisa melihat dengan jelas, hanya bisa merasakan. Dengan kemerindingan saya ini, bulu kuduk saya merinding ini sudah membuktikan bahwa energi negatif, energi dari Saiton itu ada di sini. Dan ini bukan sebuah fiktif, bukan sebuah halusinasi. Bahwa mereka yang tidak terlihat itu ada di sini. Dan bisa jadi suara yang ada di dalam rumah tadi ada suara korin dari Papa Tower. Kalau dipikir pakai logika, kalau ada orang saya kotak-kotak seperti itu, harusnya dia keluar. Oke, aku mau lanjut untuk pencengkar mata sebetulnya. Dari tadi itu aku gak tidur sebetulnya. Ini sebentar lagi nih, sebentar lagi hampir mau jam 2-an ini sebetulnya. Udah hampir lebih dari 3 jam saya di sini. Saya baru ngeliatan di bawah pas lagi makan tuh di sebelah sini saya tuh seperti kayak ada sosok berwarna, bukan putih ya, tapi dia tuh kayak ngintip saya. Saya gak buta, saya gak, bukannya gak peka, makalah saya peka banget. Thank you.